Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Oke guys, di kesempatan kali ini sawi samhong kita sudah berumur 35 hari. Ini sudah siap dipanen guys. Kita menanam sawi samhong di atap rumah ya. Wah kayak gini. Kita manfaatkan teras rumah untuk ditanami sawi samhong ya guys. Untuk ditanami sayuran. Semoga bisa menginspirasi para sahabat Oki Channel. Oke, untuk media yang kita menggunakan media kaleng. Ini kaleng bekas cat bisa, polybag juga bisa. Kaleng apapun yang diameternya sekitar ukuran 30-an guys ya. Wah, bisa menghasilkan sawi samhong secantik ini ya. Sawi samhong ini jenisnya sawinya warnanya hijaunya agak muda ya. Jadi sangat cantik sekali untuk sawinya. Biasanya kalau udah tua kayak gini kan kalau sawi biasa itu udah terlihat hijau banget ya, tapi ini enggak, ini masih terlihat muda. Oke, untuk pupuk sendiri kita menggunakan pupuk urea, dipupuk setiap 3 hari sekali dan hasilnya kayak gini guys. Ini super jumbo guys, super jumbo sekali. Untuk penanggulangan hama di musim panas kayak gini itu tidak ada ya, karena ini mungkin di atap minim sekali dengan hama, jadi kita tidak memerlukan pestisida untuk menanggulangi hama ya. Kalau musuhnya biasanya kayak gini nih, kalau kita nanamnya di bawah guys ya, kalau kita nanam di bawah itu musuhnya ulat sama kutu ya. Itu bisa juga dilakukan penyemprotan, kalau semisal ada ulat atau kutu dilakukan penyemprotan dengan menggunakan repkot atau yanet ya. Kita cari yang mudah saja, yang gampang dicari. Oke, itu saja untuk pemupukan. Jangan lupa setiap 3 hari sekali, syaratnya harus tidak boleh telat memupuk ya, dan tidak boleh telat untuk melakukan pengurukan guys, supaya dia bisa berkembang sempurna seperti ini ya. Jadi itu saja ya, mungkin terlihat mudah bagi teman-teman, banyak yang komen saya menanam kok sulit ya bang. Mungkin setiap tempat itu tidak sama ya guys. Kalau di sini kan di area saya di Malang Selatan mungkin masih untuk apa, tingkat kepanasannya tidak terlalu panas seperti kayak di Surabaya atau di luar Jawa ya. Jadi mungkin masih bisa, tapi teman-teman bisa mencontoh tanaman yang lain yang mungkin cocok untuk ditanam di tempat teman-teman ya. Kemarin juga ada yang komennya nggak jelas ya, kayak marah-marah kayak gitu ya. Mohon maaf teman-teman, saya di sini cuma memberikan contoh
buat menginspirasi para sahabat Oki Channel ya, biar semangat menanam. Saya tidak ada maksud apapun, jadi itu saja. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya juga minta maaf ya. Oke, di kesempatan kali ini di umur 35 hari, kita siap untuk memanennya guys. Kalau masih ada yang ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di Oki Febrian ya. Oke, langsung kita eksekusi saja guys. Oke, ikuti terus guys. Oke guys, jadi inilah hasil panen kita. Wih, sangat banyak sekali ya. Kita menanam di atap rumah meskipun lahan kita sempit, tapi kita masih bisa manfaatkan lahan kita untuk ditanami sayuran ya. Jadi ini nanti langsung bisa ditanami, tinggal kita kurangi tanahnya, nanti langsung kita tanami langsung guys ya. Nanti akan coba, akan saya tanami itu untuk pakcoy putih ya, biar terlihat cantik juga. Oke, untuk karena sayurnya ini banyak sekali, nanti kita akan bagikan guys. Oke, bagi teman-teman jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video update dari saya. Jika teman-teman suka, jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video update dari saya. Terima kasih, salam Oki Channel.